main buang aja lu. Nget, jalu diciluk. Ciluk. Aduh, dia apaan sih? Ngomong yang bener lu. Jalu. Dicu. Cukurukuk. Ceruk. Jadi diciluk, Nget. Ciluk. Aduh, bukan. Apaan sih? Tenang. Lu minum dulu deh. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku, Yulindri. Bang. Revi. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya tetap sehat guys. Karena kalau saya gak bisa semangat, gak bisa kerja, dan gak bisa ngapa-ngapain. Oke, kali ini aku mau resenkan poten lagi. Karena udah lama banget kita resenkan poten. Kalian udah pada banyak yang request ya, di live aku, di mana-mana. Pokoknya udah banyak yang request. Nah, ini tuh aku mau resenkan poten lagi, yang khusus persahabatan monyet dan jalu, teman-teman. Nah, ini tuh udah banyak partnya. Tapi aku di sini bakal resenkan yang 1-4 aja, teman-teman. Jadi ya udah kalian station aja terus sampai habis ya, teman-teman ya. Tapi jangan lupa kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kan dislike aja. Kalau kalian belum subscribe aku, subscribe dulu. Karena 1 subscribe dari kalian adalah 1000 semangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cus. Unecha. Aduh. Oke guys. 1 2 3 4. Mau kayak lu jontor. Lagi seneng banget lu nyet. Bentar lagi tahun baru jalu. Aku pengen nonton kembang tai, kembang api. Kamu di sini aja, Jalu. Oh, aku tahu. Ini antara si monyet sengklek sama si Jalu yang realistis ya, guys ya. Kita lihat aja. Mau ngapain sih? Oh, Jalu, lihat mangganya Jalu. Nice. Gimana? Mateng? Widih. Kamu udah siap? Siap, tangkap ya. Iya. Mangganya Jalu yang lompat. Kirain suruh nangkep, lu mau lempar mangganya. Iya. Siapa yang bilang orang aku naik emang pengen lompat dari atas ku? Bocah gila lu. Sekali lagi ya. Enggak. Turun. Sabar Jalu, sabar. Nih, orang yang sabar pahalanya. Maaf ya teman-teman ya, kita kan lagi puasa pertama nih ya. Jadi kalau ada kata-kata kasar, mohon maaf gitu ya. Memang monyet emang kayak ada akhlaknya nih. Besar. Kalau ayam yang sabar, pahanya enak ditepungin. Bukan. Lah. Jangan sampai tabrak nih. Oh, kirain mau ditabrak. Kenapa jalan diambil? Lah. Lah. Hah? Nyet, tolongin Nyet. Malah ngaso. Nyet, aku diculik. Jalan diculik. Aduh, gimana nih? Telat banget dia mikir. Aku kejar kamu. Enggak kuat. Ntar loh, ini baru 3 langkah apa 5 langkah gitu loh. Kuat gimana sih kok Nyet? Dah, baru segini. Jadi di 2024 menurut lu bisnis apa nih yang bagus? Masih di bisnis online dan e-commerce ya. Manfaatin aja platform-platform yang punya traffic besar. Kenapa itu? Tahu gue, main buang aja lu. Nyet, jalu diciluk. Ciluk. Aduh, dia apaan sih? Ngomong yang bener lu. Jalu. Dicu. Cukurukuk. Jadi diciluk, Nyet. Ciluk. Aduh, bukan. Apaan sih? Tenang. Lu minum dulu deh. Apa, Bang? Ambilin bensin nih. Enggak lah. Lu mau ngomong apa aja nih? Malah bensin. Kasih dia minum bensin. Biar gue bangunkan dia. Serum ini bisa untuk menetralisir apapun. Nah, lu suntiklah dia. Bukan saipon. Astagfirullahaladzim. Bukan. Boleh ku bunuh dia, Bang? Boleh. Udah, kau diamlah. Iya. Berisik mulu, orang lagi tidur ya. Lu tidur bukan pingsan. Tadinya pingsan tapi terus ketiduran. Kok lalah kena saipul. Kena kita guys. Di mana ini? Kok ada banyak ayam. Tenang kawan, jangan takut. Gimana? Masih belum. Ayam-ayam ini masih terlalu lemah untuk membawa virus ini dalam tubuh mereka. Cepat selesaikan ini. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Virus? Bawa mereka ke penangkaran. Paman, aku takut. Aku rindu ibuku. Aku sedang mencari makan dengan ibuku di taman. Tiba-tiba mereka menangkapku. Aku sedang bermain di pekarangan dengan teman-temanku. Tenang kawan, tenang. Jangan menangis. Semua akan baik-baik saja. Nyet, boleh bilang Jalu diculik. Dia tiba-tiba dimasukin karung, dibawa masuk mobil dan dibawa pergi. Di mana? Ayo ikut aku. Kenapa jadi ganti baju sih, Pot? Kok bisa sih? Ini kita suruh ngikutin lu berak apa gimana? Aku kira mau dikasih tahu TKP-nya. Bentar dulu ya, aku mau les.
Ayo lanjut. Keseklek banget. Kita mau dibawa kemana? Otaknya si monyet. Apa kita akan mati seperti ayam tadi? Entahlah, tapi aku percaya teman-temanku pasti akan datang ke sini menyelamatkan kita. Di sini, mereka masukin jalu ke karung lalu pergi. Siapa? Dibawa kemana? Gimana cara kita tahu mereka kemana ya? Sepertinya Saipul mencium sesuatu, kawan. Apa nih? Ibu, ee! Ketemu bang, tai kucingnya! Kenapa lu nyari tai kucing? Saipul juga kagak ada akhlak, pokoknya monyet Saipul tuh udahlah komplit. Tapi kalau sama Jalu enak dia guys, jadi kayak ada menetralisirkan gitu loh ya kan. Jalu kan realistis orangnya ya. Lanjut. Main lempar aja tuh. Bisa. Aduh. Kandangnya jadi dimana ini? Wah banyak. Wah, ada jagoan. Lihat siapa yang datang. Kita kedatangan warga baru di sini, teman-teman. Apa yang kau lakukan? Apa kau tidak apa-apa, kawan? Cuy, berlagak menjadi pahlawan. Teman-teman, hajar dia. Waduh. Harus kau rasakan itu. Jangan lupa kau dihantam ya. Ya Allah, di dunia ayam juga ada pembulian. Bukankah kita di sini bernasib sama? Kita ditangkap manusia untuk tujuan tertentu. Kenapa kita saling menyakiti? Bukankah seharusnya kita harus bekerja sama dan bersatu untuk keluar dari sini? Realistis sekali. Kalian dengar itu, kawan-kawan. Simpan saja omong kosongmu itu. Kita tidak mungkin bisa keluar dari sini. Manusia-manusia itu punya senjata dan mereka bisa melakukan apa saja. Sudah banyak dari kita yang mencoba kabur dan berakhir mati sia-sia. Udah ketemu cewek cantik ya. Gimana ini? Kau tadi diajar Roni dan tak sadarkan diri. Roni, ayam hitam penguasa tempat Roni. Ini. Di sini enggak ada yang berani melawan Roni. Kenapa begitu? Ambil ayam satu lagi. Mudah-mudahan si Roni. Sudah waktunya satu lagi. Lempar dia. Aku tidak ingin mati. Kenapa enggak lek si Roni tonya kita lempar sama-sama? Baik-baik gitu saja ya, Pul. Pul, bang, aku dibawa naik ke atas sama semut. Dikira aku makanan kali, bang. Bisa-bisa, padahal kamu kan berat. Nggak tahu lah, bang, namanya juga animator nggak ngotak. Lu nggak ada alat buat tahu jejak Jalu dibawa kemana? Aku tidak punya alat seperti itu, kawan. Pot, potnya nggak ada, lagi pergi. Kemana? Mana, kek? Nggak usah bercanda. Nih, gue baru dapat informasi penting, Ege. Apaan? Saudara gue yang di kampung sebelah juga WA nih. Katanya ayamnya satu hilang. Ini lagi musim ayam hilang apa gimana? Aku dapat ide bagaimana cara menemukan Jalu. Gimana? Oh, monyet jadi ayam. Boleh juga nih. Ya. Aku sudah memasang alat pelacak di kostum itu. Dengan begini, jika mereka datang untuk menculik monyet yang menyamar, kita bisa tracking keberadaan Jalu di mana. Lama, pintar kali lah kau belang. Nih, Pul, kalau jadi piaraan begini nih, bisa diandelin. Ya, jangan tolol. Memang, nih dua orang. Itu dia, mereka datang. Oke. Datang juga, guys. Iya, sesuai rencana. Nah, tinggal kita nyalakan alat pelacak ini dan kita ikuti sinyalnya. Kemana? Ketinggalan! Ini apa sih ganjel-ganjel? Risih banget, anjir. Wow, belang bodoh. Bikin kostumku ada kotorannya. Bukan kotoran. Kenapa alat pelacaknya dilepas, monyet? Jalu doang hilang aja udah susah nyarinya ini. Pul, kejar mobilnya, Pul. Bang, aku dibawa naik ke atas sama semut. Dikira aku makanan kali, bang. Udah, tadi dong. Kok bisa gitu ya? Ini macam nggak otak. Iya, bener. Hei, Lisa. Siapa yang menyuruhmu untuk merawat ayam omong kosong ini? Tapi benar yang dia katakan, Ron. Daripada kita setiap hari mengorbankan satu persatu saudara kita, bukankah lebih baik kita bersatu bekerja sama untuk bisa lari dari laboratorium ini? Omong kosong! Apa kau tidak ingat kejadian satu minggu yang lalu? Hajar ayam coklat itu! Mampus kau makan ini, Ras! Apa yang kamu lakukan? Dia sudah tidak berdaya, Romi! Untuk apa kau memukulinya lagi? Dia bisa mati! Diam kau! Iya. Kau boleh menginjakku beratus-ratus kali. Kau boleh memukuliku beribu-ribu kali. Tapi jangan pernah kau gunakan tanganmu ini untuk melukai wanita. Wow!
wah wah wah, kayak Sanji tuh. Lanjut. Mantap nih guys. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Aku jadi ngefans sama Jali guys. Bos! Apa? Oh, sepertinya kali ini berhasil. Lihat, ayam itu seperti normal. Baguslah, kita lepaskan dia di halaman rumah orang. Ketika dia berak sembarangan, disitulah virus akan menyebar. Dan satu-satunya ilmuwan yang bisa menciptakan vaksin atau penawar dari virus ini adalah aku. Dengan begini, orang-orang akan ketergantungan dengan perusahaan kita. Kita akan semakin kaya dan bisa menguasai ekonomi dunia. Lepaskan ayam ini di halaman kampung warga. Lepar dia. Allah, kenapa bisa begitu? Sepertinya serum virus ini masih terlalu kuat. Ayam ini hanya bisa menahannya beberapa saat. Kenapa harus ayam, bos? Kenapa tidak memilih hewan lain untuk menyebarkan virus ini? Hei, anak buah bodoh. Hanya ayam di negara ini yang bebas berkeliaran dari halaman rumah warga satu ke halaman rumah warga yang lain. Ayam berkeliaran di mana-mana kucing sudah menjadi hal yang wajar. Ini akan sangat efektif untuk menyebarkan virus daripada kita menggunakan hewan lain. Dan pastinya orang tidak akan curiga dengan ayam yang buang kotoran sembarangan. Aku akan menyempurnakan lagi virus ini agar bisa masuk ke dalam tubuh ayam dan mereka bisa menerimanya dengan normal. Lakukan dengan cepat. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Siap, bos. Bro, berhenti di pom bensin dulu sebentar. Aku belet pipis. Ayam ini bisa bicara? Iya. Kokok petok, kokok petok. Sepertinya kita salah dengar. Bisa jadi. Kokok petok, kokok petok, kok. Kokok petok. Ngomong apa sih? Berhenti dulu di pom bensin. Aku belet pipis. Bocah budek aja ya. Monyet loh. Sejak kapan ayam bisa gini? Udah cepet cari pom. Mau beleberan di sini apa? Tapi pom di mana nggak tahu. Sini aku aja yang nyetir. Dia yang nyetir. Sepertinya kamu aja yang nyetir. Udah nggak begini, baru dibalikin. Ayo ke pom. Gimana ke pom? Udah nggak begini. Udah pipis disemak-semak aja. Lagi momen-momen genting begini, Saiful kemana? Entahlah, dia bilang mau ambil sesuatu. Mau ngapain tuh sapi? Ke atas tadi. Ya aku naik kuda dia. Saipul, kan lu beratnya sama main kuda sama ya. Lu ngapain malah naik kuda? Ini kita mau nyari monyet, bukan mau ke barat ngambil kitab. Dengarkan aku dulu, tipat kai. Lu kata gue babi. Diam! Dengarkan guru mau bicara. Kapan? Kuda Paul ini bukan sembarang kuda. Dia bisa melacak jejak roda mobil perginya kemana. Bukan begitu, Kuda Paul? Bukan. Bukan. Itu jawab dia lah. Iyo. Tepat kai, kucing, ayo naik. Sembarangan aja nih sapi kalau manggil ya. Sudahlah kawan, kita ikuti saja rencana Saipul ini. Udah naik semuanya. Udah, Paul. Iya guru. Ayo jalan. Baik guru. Gak sanggup, kapan selapainya tuh? Gak sampai-sampai begitu mah. Sampai kapan kita menunggu nih? Paul, gak bisa kenceng lagi apa nih? Bisa kenceng lagi, Paul. Udah mentok nih. Udah mentok? Ini kalau jalan begini, kita berangkat bulan Desember, Februari baru nyampe nih. Paul, udah mentok, bulan. Guru. Tepat, Kai. Majulah ke sini. Kucing, majulah. Mau ngapain? Biar larinya kenceng, olesin aja pantat kuda pakai geliga. Geliga? Aku diam saja tak melawan, bukan karena aku lemah. Aku tak ingin kita sesama ayam saling menyakiti, kawan. Cuy, omong kosong. Aku sudah kehilangan banyak hal. Semua keluargaku, saudaraku, teman-temanku. Mereka semua mati ketika aku masih kecil karena perang saudara hantar kampung ayam. Oi. Selamatkan diriku, Mas. Bisa-bisanya ayam tawuran. Mampus kau. Sejak saat itu, aku benci dengan ayam. Namun akhirnya aku menemukan keluarga baru yang mengajariku tentang cinta. Dari situ aku belajar banyak hal. Bahwa benci dan dendam hanya akan menghancurkan segalanya. Akan lebih banyak jalur-jalur kecil lain yang kehilangan keluarganya. Aku tidak mau apa yang menimpaku terjadi lagi pada ayam-ayam lain. Kehilangan keluarga itu sungguh menyakitkan. Tenang Roni, kita pasti bisa keluar dari sini. Iya ya, ambil ayam itu. Jangan ambil dia, ambil saja aku. Gimana, Prof? Terserah yang mana saja, cepat. Ayah! Hei, kenapa kalian diam saja? Selamatkan ayahku, bantu aku. Sejak saat itu aku menjadi benci yang ayam. Suamiku! Maafkan aku. Memang Jalu luar biasa, guys. Tidak ada lawan pokoknya dah.
kalau dipotong ya. Mayday, jemput kami. Mobil kami rusak. Kau tangkap cepat ayam yang tadi. Ngapain ditangkap? Jalan sendiri bebisa kok. Bebisa kok. Sini aku aja yang nyetir. Gak usah. Eh, aku lapar. Mampir makan dulu lah. Makan di mana? Terserah. Mau makan apa? Pikir aja sendiri. Nasi goreng mau? Gak mau. Lah, tadi katanya terserah. Giliran ditawarin nasi goreng gak mau. Ih, dasar laki-laki gak peka. Harusnya kamu tahu makanan favoritku. Favorit? Favoritku? Kita udah lama jalan tapi gitu aja kamu gak tahu. Kita putus. Turunin aku di sini sekarang juga. Eh, ini lu lagi diculik ya? Dikata lagi pacaran kali ngambek minta turunin. Hah? Gimana sih? Lu lagi diculik. Bukan lagi pacaran? Bukan! Sini aku aja yang nyetir. Gak usah. Masih aja mau mencoba untuk menyetir. Prof, kita mendapatkan ayam yang unik. Ayam ini bisa bicara. Bang, aku bisanya kokok petuk. Jangan ganggu aku. Aku sedang menyempurnakan serum ini sedikit lagi. Masukkan saja dulu ke penangkaran. Baik, Prof. Ya, di gawangan di maning sih, ya. Di ontang-anting orang genah. Utek. Aku gak ngerti bahasa. Uish. Main lempar aja anak orang. Untung aku ayam. Kalau aku gangsing, dilempar bisa muter-muter sampai lebaran. Iya. Nyet. Bang, udah bang. Bang, menyala abangku. Aku pusing. Gak ada yang ngerem muter-muter. Ini di mana sih? Jalu. Apa kamu monyet? Jalu. Pasti salah orang. Apa kamu baik-baik saja, Jalu? Gua di sini. Iya. Yang itu cantik soalnya. Kamu udah punya pacar belum? Mau gak pacaran sama monyet? Woi, gak bisa lihat yang pening dikit lu ya. Bocah gila, apa-apa gila. Dilembat. Kemarin musang lu pacarin, sekarang ayam. Ini dia siapa sih? Gue jalan temen lu. Apa lagi nih? Sebentar lagi misi kita bisa dimulai. Pastikan ini menjadi rahasia dan tidak seorang pun tahu rencana kita. Siapa saja yang mengganggu misi ini, musnahkan. Siap, bos. Selesai juga. Aku yakin kali ini sudah sempurna. Hei kau, bawa satu ayam kemari. Baik, Prof. Tidak, aku tidak mau mati. Paman, tolong selamatkan dia. Lepaskan dia. Dua. Curang lu pakai senjata? Iya. Jangan biarkan dia membawanya. Kita kehilangan satu kawan kita lagi. Apa kau tahu apa-apa? Enggak apa-apa. Gak bisa, jahat banget monyet, sumpah. Gimana? Sakit! Udah tau sakit makanannya! Apa tuh tepepe? Utekeee! Monyet emang ada. Ya bilang aja sakit, jangan disodorkan gitu loh penyakitnya. Aduh, gawat. Oke, ini masih sampai 4 ya guys ya. Tungguin aku untuk resinkan selanjutnya. Teman-teman, ini udah sampai 4 berapa ya? Kalau kalian tahu kalian tulis di kolom komentar ya. Ini potun udah persahabatan monyet dan jalur ini udah sampai 4 berapa di kalian guys. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga menghibur kalian, ini lucu banget. Mengharu juga, mengharu biru. Dan tetap aja sih monyet kagak ada akhlak ya. Tetap aja, sumpah. Oke, jangan lupa kalian tetap puasanya lancar. Dan jangan lupa kalian follow juga Instagram, TikTok, dan snack video aku di @revi. Kalau kalian mau mabar bareng aku live, bisa di ini ya, TikTok, oke? See you in my next video. Bye-bye.